orang yang mengerjakan sholat tidak belajar ilmu tentang sholat itu orang itu tidak diterima daripada dia punya uh, sholatnya sholat ini sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajha mantuknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sekaligus sepupunya Nabi Beliau meriwayatkan hadis Kata Sedina Ali Sami'atur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayakum Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ma min abdin Ia terukus salata Walam yaktiha illa kataballahu ala wajihi hadha kharijun min rahmatillahi ta'ala wa ana minhu kata nabi tidaklah seorang hamba meninggalkan salat tidak mengerjakan salat melainkan Allah tulis di jidatnya yang mana orang-orang soleh itu baca itu di jidatnya ada tulisan ini orang keluar dari kasih sayang Allah ada tulisan di jidatnya hadha kharijun min rahmatillah ini orang keluar daripada rahmatnya Allah Wa ana bari un minhu, aku enggak mau mengakui menjadi uh, uh, dia daripada umatku. Aku melepaskan diri enggak bisa memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan meninggalkan sonat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركه علومه wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin wa la tasqutu salatu an ahadin dan tidaklah gugur oleh salat an ahadin daripada seseorang walau istadda alaihi almaradu sekalipun berat atasnya oleh sakit illa kecuali gugur idza ghaba aqluhu apabila hilang oleh akalnya seseorang bi ghairi minhu dengan ketiadaan kesengajaan daripadanya wala udzur lahu fi ta'khiriha fil hadari an waqtiha dan tidak ada uzur bagi seseorang pada menunda-nunda solat pada di rumahan an waktiha daripada waktunya sholat walau takasarat alaihil al asghalu sekalipun numpuk atas seseorang oleh kesibukan-kesibukan illa kecuali uzur Ida nasiyaha apabila lupa oleh dia akan sholat Bigoyri la'abin dengan tanpa main-main Au nama qabla dukuli waqtiha Atau waqtiduran ia sebelum masuk waktunya sholat Walam yantabih dan tidaklah bangun ia Illa ba'da fawatiha kecuali sesudah luput waktunya sholat. Wallahu a'lamu biswasabi. Segini ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini berbicara tentang uh, kedudukan sholat dan uzur uzur salat sebagaimana dimaklumi bahwa salat itu adalah ibadah paling tingginya ibadah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhid Syai'an ilaihi minas Kata Nabi Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan Kepada hamba sesudah tauhid Yakni syahadat Akan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Ketimbang daripada sholat Kandai ada kewajiban yang lebih tinggi dari solat pastilah Allah suruh para penghuni langit penghuni bumi untuk mengerjakan ibadah tersebut dimana malaikat ada yang ruku ada yang sujud ada yang berdiri ibadah itu menunjukkan bahwa salat adalah paling tingginya ibadah di sini dijelaskan wala tasqutu shalat, salat itu enggak gugur dari siapapun orangnya. Sesudah kita mengetahui pertemuan yang lalu bahwa hukum orang yang meninggalkan salat ada meninggalkannya karena uh, 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 meyakini enggak wajib dan ada meninggalkannya karena malas, walaupun artinya yakin wajib. Perlu diketahui bahwa solat itu tidak ada maaf, sekalipun sakit kita parahnya kayak apa, walaupun orang itu sakit parah. Tetap saja, orang itu disuruh sholat, tidak bisa diri diajarkan oleh agama. Sholatnya duduk, tidak bisa duduk tidur miring, tidak bisa tidur miring. Dia terlentang, terlentang, tidak bisa terlentang. Kedip-kedip, dia punya mata. Saking pentingnya sholat. Karena itu saking tingginya nilai sholat ini sampai dalam keadaan perang melawan musuh-musuh Islam tetap saja oleh agama masih disuruh untuk mengerjakan sholat orang parahnya kaya apa tetap saja orang itu wajib mengerjakan sholat Kenapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan, saking tingginya kadar solat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking agungnya nilai solat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dalam keadaan perang diatur, jangan ninggalin jangan ninggalin salat saking tingginya salat di mata Allah Subhanahu wa taala maka orang yang mengeluarkan salat daripada waktunya itu disebut dalam bahasa agama orang fasik kemarin dijelaskan Begitu juga orang yang mengerjakan solat tidak belajar ilmu tentang solat itu orang itu Tidak diterima daripada dia punya uh, solatnya Solat ini sampai-sampai Sayyidina -sampai, Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Mantuknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sekaligus sepupunya Nabi Beliau meriwayatkan hadis kata Sedina Ali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min 'abdin yatrukus salata wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajihi hadza kharijun min rahmatillahi ta'ala wa ana bari'un minhu kata Nabi tidaklah seorang hamba meninggalkan solat tidak mengerjakan solat melainkan Allah tulis di jidatnya yang mana orang-orang soleh itu baca itu di jidatnya ada tulisan ini orang keluar dari kasih sayang Allah. Ada tulisan di jidatnya Hada kharijun min rahmatillah. Ini orang keluar daripada rahmatnya Allah wa ana minhu aku enggak mau ngakui menjadi uh, uh, dia daripada umatku. Aku melepaskan diri enggak bisa memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan meninggalkan sholat orang yang meninggalkan sholat tapi lah kalau kita mengerjakan sholat kata Nabi man hafadho ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisat Siapa orang yang menjaga solat yang lima waktu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan dia dengan lima kemuliaan Kalaulah kita Mengerjakan solat maka Allah muliakan kita dengan lima macam kemul kemuliaan. Apa itu kemuliaan bagi orang yang rajin mengerjakan salat? Yang pertama kata Nabi yarfa'uhu Allahu anhu al -qabri. Allah angkat daripadanya azab kubur. Di kuburnya enggak disiksa orang yang tukang salat. Tapi dia rajin Senin Kamis Senin Kamis enggak ngaruh kalau enggak sholat mau dikuburnya disiksa jadi orang yang mengerjakan sholat lima waktu dikuburnya enggak disiksa di dunianya ya <tis tersedia> anhu Allah angkat dari kesempitan hidup Enggak dikasih sama Allah kesempitan hidup orang yang sholat Jadi meski nampak rezekinya pas-pasan Tapi berkah Itu orang sholat Kalau enggak sholat biar kata rezekinya banyak kelihatannya Tapi uh, pusing terus Isinya ngeluh Begitu Karena penyebabnya enggak Enggak sholat ngeluh dia isinya begitu ngeluh duitnya banyak begitu kalau duitnya dikit lebih parah dia ngeluhnya begitu iya begitu dia barakah orang yang sholat tuh barakah jadi kerja memuntang manting montang manting kayak semut itu orang nggak sholat tahu semut nggak Semut itu kerja mau dari pagi sampai malam, enggak kebangun-bangun rumah. Enggak ada. Semut. Enggak ada rumahnya, enggak ada. Enggak punya rumah. Padahal dari pagi sampai malam, kerjanya luar biasa. Enggak kayak tawon. Tahu tawon enggak? Tawon mah kerjanya itu jam 7 baru keluar rumah jam 7 udah siang sebelum maghrib udah pulang tawon tuh rumahnya bertingkat-tingkat udah pertemen aja gitu, gitu iya karena dia uang 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 itulah pikirnya dia uang uangnya itu bacanya solawat uang 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 pikir kebikin rumah berkata apa iya dia begitu jadi nggak capek hidupnya tawon begitu lihat aja tuh tawon tuh jangan ngeliat dong nih tawon jangan dibaca kenapa itu tuh, begitu jadi orang yang sholat itu dihilangkan kesusahan hidup hidupnya nggak susah Ketiga, yu'tihillahu kita bahu biyamini. Nanti di akhirat diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Lewat tangan kanan. Itu faedah daripada sol salat yang dikerjakan. Keempat, Yamuru ala sirati kalbarqi Dia bakal lewat di jembatan di akhirat itu Secepat kilat Kayak kilat Cepret nyampe surga Padahal normalnya 3000 tahun Naik seribu, lurus seribu, turun seribu, baru sampai bumi surga. Kalau orang sholat, enggak. Kayak kilat, cepret, Begitu. <tuh> itu sholat yang kelimanya hmm. ya jannah hisab dia masuk surga enggak pakai diperiksa periksa kalau dia sholat enggak <tuh> pakai diperiksa <tuh> namun sebaliknya kata nabi wa mantaha wana ala sholati Aqabahullahu bi khamsata asyara Siapa orang yang ninggalin sholat Maka Allah bakal siksa dia 15 macam siksa Kalau kita nggak sholat Disiksa 15 macam siksaan enam di dunia tiga saat mati sakaratul maut tiga saat dikubur tiga saat di akhirat 15 kalau kita meninggalkan daripada uh, salat Mana tuh enam di dunia orang yang enggak sholat kata Nabi Tunzaul Barokatu min umrihi dicabut keberkahan umurnya umurnya mau panjang kosong kurang berkah jadi atasnya doang gede enggak ada isinya. Jadi masih mendingan tasnya kecil isinya presiden Amerika. Tuh. Oh iya. iya penuh iya. Jadi orang yang enggak salat tuh keberkahan umurnya enggak ada. Jadi waktunya habis muter sia-sia kurang manfaat. Kurang manfaat. Kalau kita ninggalin solat begitu. Yang kedua kata Nabi tumha anhu Kata Nabi dihapuskan ciri-ciri orang soleh. Jadi enggak ada tanda-tanda orang solehnya, orang baik. Kalau orang enggak solat, mukanya enggak kena air wudhu, enggak bercahaya, enggak bercahaya dia pakai bedak macam-macam tetap aja Enggak ada cahaya wong yang ngasih cahaya adalah allah begitu begitu kalau orang enggak sholat enggak menarik biar kata dia cantik kayak apa tetap aja biasa aja orang enggak sholat begitu lihat saudara-saudara kita orang muslim tuh di depan banyak biasa aja begitu karena nggak kena uh, air wudhu Enggak kena Mana lagi di dunianya Kullu amalin Ya'maluhu la yu'ajiruhullahu ta'ala Setiap kebaikan yang dikerjakan Enggak ada ganjaran Orang yang enggak sholat Enggak ada Apanya aja Dia sedekahnya Enggak dikasih ganjaran Orang enggak sholat Dia puasanya nggak dapat ganjaran orang yang nggak sholat wong pondasinya nggak ada kalau pondasi nggak ada biar bangunan bata tinggi robo aja <guruh> robo aja wong nggak ada pon pondasi jadi amalnya nggak ada ganjaran kan sayang ibadah macam-macam montang manting kalau nggak ada ganjaran begitu Mana lagi di dunianya la yurfa'u lahu du'a sama doanya enggak naik ke langit doa mau doa penangis doanya begitu enggak manjur-manjur itu penyebabnya penyebabnya enggak salat penyebabnya enggak salat tuh di dunia tuh sengsaranya enggak salat Mana lagi? Laisa lahu hadun fi du'ai salihin. Enggak ada bagian. Enggak ada jatah doa-doa orang soleh. Kan kalau khutbah Jumat, ya Allah ampuni orang muslim, muslimat. Atau tadi biasanya kalau ibu-ibu zikir, mau ngaji, kita baca fatihah buat semua kita, kita orang, teman kita biar mudah hidupnya. Razi. Enggak, enggak masuk, Enggak kebahagiaan Enggak ada Doa ya Allah ampuni dosa orang mukmin Laki perempuan Enggak masuk Enggak ada jatah Enggak enggak bisa Gara-gara dia enggak sholat Enggak ada pondasi Enggak ada Orang enggak satu begitu Dan yang paling parah Keenamnya Ya keruju minat dunia Bi iman keluar daripada dunia ini meninggal dunia tanpa bawa iman. Na'udzubillah minzalik. tuh kalau orang enggak enggak salat, enggak salat. Mana tiga saat mati? Kata Nabi ketika dia mati an yamutadzalilan matinya hina orang yang nggak sholat tuh matinya hina matinya jadi ya Allah kadang mohon maaf eh, di tempat tidur begitu tuh gara-gara nggak -gara, sholat dulunya makanya ketika ada orang ya Allah kayak begitu sakarat lama berbulan-bulan begitu sian begitu saya pernah nemuin orang hampir empat bulan di Pelni, di ICU, lah kan bisa dibaca seharinya berapa. Ini belum BPJS ini, belum ada. Habis sudah tuh rumah besar, habis. Hanya saya bilang, tobat aja, kita mau Allah. yang banyak dah. Begitu. Sian. Matinya, habis akhirnya. Begitu. Orang gak sholat, kadang bandar banyak. Habis saja, Banda yang ada buat berobat, habis sertanya bandanya ada, tapi habis. Yes. Iya, habis. Jadi, hina kalau kita enggak sholat kedua, aniamu tajaian. Dia saat matinya, matinya dia lapar, kelaparan matinya. Ketiga, an yamuta'at sanan, matinya kehausan. Orang nyawa dicabut itu sakitnya kayak badan dibacok 300 kali. Badan kita nih, itu nyawa dicabut. Orang yang enggak sholat itu saat meninggal dunia, itu dia kehausan. Haus. Sampai Nabi menyampaikan dalam hadisnya itu lausukia biharat dunya ma'arawiyah. Kata Nabi, andai dikasih minum dia, Sampai air tuh selaut enggak hilang. Ahusnya, saking hina dia di mata Allah gara-gara, gara-gara nggak sholat, gara-gara nggak sholat, gara-gara enggak sholat. Gara -gara gara -gara gara -gara itu saat matinya jadi menjelang mati gara-gara ngos bagaimana dikuburnya orang enggak sholat itu pertama dikuburnya yudayyaku alaihi fi qabrihi hatta tahtali kuburnya dibikin sempit sama Allah digencet dikubur sampai tulangnya hancur berantakan Orang yang nggak sholat itu nih 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 pala nih bu, nih pala nih kaki. Kalau digencetnya dari pinggir mending jadi wayang, gitu. Ini bukan begitu, gencetnya dikubur. Tuh orang nggak sholat dari pala ke kaki, begitu. Itu begitu. Jadi dari pala nih ama kaki, ama buminya tuh dari ujung ke ujung, begitu. Jadi coba dibayangin kita digituin tuh Tuh sakitnya Tuh gara-gara enggak Enggak sholat Na'udzubillamin Tuh dikuburnya tuh Dikuburnya kayak begitu Kedua Yukadu alaihi nar Dikuburnya Ada api Keluar api Keluar api itu di kita bapak itu Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Malibari dongengin. Ada orang perempuan di kuburnya. Jadi ketika kakaknya itu ikut nguburin, keluar dari kuburan lalu kemudian apa namanya? kuncinya kelupaan. Dompetnya jatuh. Dicari nggak ada mana banyak barang berharga. Akhirnya kuburannya digali ulang lagi. digali lagi baru digali lagi itu keluar api dari kuburan tuh keluar api jadi keluar api jadi enggak terus dia nanya sama ibunya mak ini adik saya ini kan rajin dia ngaji begitu kamis kamis ngaji dohor ya rajin dia ngaji rajin dia ngaji begitu kata Uh, si kakaknya ini rajin dia ngaji amalnya bagus tapi mak dongeng lah amalannya apa adik saya begitu dia nangis kata ibunya ya kalau berbicara ngaji mau rajin yang ente tahu cuman kalau subuh dia ndak sholat begitu ndak sholat Begitu Itu cuma subuh doang Bagaimana kalau lima wak Lima waktu Keluar api Siang malam Siang malam Yang ketiga di kuburnya itu Nanti akan dicatek ular Jadi Yusallitullahu alaihi fi qabrihi so'banan akra'na Kata Nabi nanti dicatek ular di kubur Namanya ularnya Suja'ul Aqra Ularnya itu gede Palanya botak Ularnya itu Ular Namanya Suja'ul Aqra Rasulullah yang kasih nama Nabi sebutin Ularnya namanya Suja'ul Aqra Suja' itu Ular gede botak Gede Itu dia Si ular itu Panjang eh, dia punya kuku dari besi itu ular ular kakinya iya dia akan mencatek orang yang nggak sholat kata dia nih kalau kita nggak sholat anas syujaul saya ini namanya ular besar yang botak kata ular itu ama si mayit di kuburnya saya ini disuruh oleh Allah untuk nyatek ente dari subuh sampai dohor Karena enggak sholat subuh Kalau lah dohor mencatek dohor sampai asar Kalau lah asar mencatek asar sampai maghrib Maghrib sampai isya Isya sampai sampai subuh Dicatek setiap harinya orang yang meninggalkan daripada dia dia salatnya itu begitu dikubur <tuh> di akhirat bagaimana nanti ketemu dengan Allah orang yang enggak salat nanti akan diseret oleh malaikat namanya malaikat zabaniyah itu ada di iqra Sanad'un Zabaniyah Taqallah la tuti'ahu wasjud wa diseret sama malaikat pakai rantai yang rantainya panjangnya 35 meter terus rantainya itu kata Nabi akan dimasukkan ke mulutnya ke mulut orang gak sholat panas ke mulutnya tuh udah masukin di mulutnya keluar dari dubur dari duburnya, dari mulut keluar dari duburnya, dari pantatnya. Itu ketika ditarik itu sama malaikat rantai itu ucusnya keluar. Itu gara-gara enggak sholat di dunianya. Enggak sholat. Karena itu kata kitab kita, wala sholatu an ahadin. Sholat ini enggak gugur dari siapapun. Siapapun saja kudu mengerjakan daripada sholat Walau istadda alaihi marad Sekalipun sakitnya parahnya kayak apa Walaupun sakitnya parah Tetap aja sholat wajib dikerjakan Berat Begitu berat Itu begitu Itu di akhirat tuh Nanti dikasih rantai dia dua enggak disayang sama Allah enggak enggak di akhirat enggak dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta enggak ketiga enggak dibersihkan daripada dosa-dosa dia tetap itu orang yang enggak sholat enggak sholat karena itu kata Nabi Ladina liman la solatalah. Enggak ada agama bagi orang yang enggak solat. Wala amanata liman la solatalah. Enggak ada amanat bagi orang yang enggak solat. Orang enggak solat, eh jangan jadi pimpinan. Jangan jadi pimpinan. Repot. Begitu. Wala imanah liman la solatalah. Dan tidak ada iman bagi orang yang enggak solat. Nabi. Repot. Begitu repot. Walaupun kita sakit parah, salat ini enggak gugur kecuali ada yang diizinkan enggak salat. Enggak apa-apa, enggak salatnya boleh. Satu doang kata kitab kita ila idza aklu. kecuali kalau dikit-dikit ketawa. Kalau orang yang dikit-dikit ketawa itu enggak salat enggak apa-apa. Iya, dikit-dikit ketawa Dikit-dikit ketawa Yang model begitu tuh Enggak sholat apa -apa. Enggak apa-apa Sebab apa -apa. Eh? Kenapa enggak apa-apa Iya, akalnya enggak ada Kecuali yang gugur Bila hilang akalnya Tanpa sengaja Tanpa sengaja Dia begitu Nyalon Dewan yang lain naik kursi di Senayan, ini naik pu'un. Dia enggak sholat, enggak sholat, enggak apa-apa. Karena gila, gil, gila, gila. Jadi sholat mau sakit kayak apa sakitnya, Mau bepergian capeknya kayak apa Yang namanya sholat tetap wajib Kecuali enggak wajib sama satu orang Siapa? Iya orang gila Orang yang gila Begitu orang yang nampaknya bahagia Dikit-dikit ketawa Dikit-dikit ketawa Yang kayak begitu enggak sholat Enggak apa-apa Enggak apa-apa Begitu Hah? udah pikunnya diingetin aja, akal mah ada. Udah pikun duit ngerti nggak dia? Hah? Ha? ngerti? Hah? Ngerti nggak dia? Ah, nggak ngerti nggak dia? Oh ngerti ya berarti ngerti ini juga ngerti. Iya begitu. Diingetin, diingetin. Iya diingetin aja. Sholat tuh begitu salat begitu jadi makanya sering kita dengar sering kita dengar bahwa salat kan pertama kali diperiksa di akhirat adalah sol salat bahkan di dalam banyak hadis dan ulama banyak tulis seperti Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, gurunya Syekh Nawawi al di dalam kitabnya itu Majum Mustamil Dijelaskan bahwa Yang namanya balak bencana Akan diangkat daripada rumah Yang di rumah itu orangnya pada Pada sholat Sebagaimana balak bakal turun Musibah bakal turun di dalam satu rumah Yang mana rumahnya itu penghuninya enggak Enggak sholat Jadi makanan yang dimakan oleh orang sholat orang nggak sholat jadi penyakit. benaran. Jadi makanan itu kata Nabi, bila orang tuh nggak sholat, makanan itu melaknat. Makanan yang dimakan tuh dilaknat. Maka ketika dia makan duren, jadi darah tinggi. Itu gara-gara nggak -gara salat sholat. Gitu makan pink, jadi asam urat. Begitu. Itu gara-gara Enggak sholat so, ini nih makanan ini yang dimakan ini ngomong ya Rob saya ndak mau dimakan dia ndak mau andai dimakan dia tolong dijadikan penyakit aja itu gara-gara nggak sholat gara-gara nggak sholat ngomong makanan Baju yang dipakai nih, kalau enggak sholat, bajunya ngomong, "Tuhan, saya nggak reda dipakai dia." Itu bajunya, nabi yang nyampein. "Enggak reda, cuman karena engkau ini, saya tundukin, enggak bisa berontak." Saya, saya terpaksa. Kalau boleh, saya kabur, saya kabur. Kata baju, saking enggak demennya. Di dunia ni kalau orang enggak solat bumi yang diinjak marah-marah kalau orang enggak solat, ia ya, ngomong semuanya, semuanya ngomong, semuanya itu kalau enggak solat begitu, enggak solat. Makanya terjadinya bala bencana, terjadinya musibah, segala macam itu penyebabnya kita enggak solat. Jadi bukan kita harus didorong pakai masker, pakai ini, pakai sholat. Maskerin dirinya. Jadi pagerin pakai sholat. Kalau kita sholat, enggak. Ini jangan sampai orang dilarang sholat, jangan. Maka tambah musibah. Begitu. Sebab bala itu akan turun pada orang yang enggak sholat. Yang bergaul dengan enggak sholat aja kecipratan balanya yang bergaul sama orang yang enggak enggak sholat itu begitu jadi kembali sholat ini enggak gugur kecuali orang itu gil gila kalau gila baru sholat itu uh, gugur kalau dia gila kemudian Bolehkah meninggalkan apa itu udur solat begitu ya? disebutkan kata kiai kita wala udra lahu fi ta'khiriha an waqtiha enggak ada maaf enggak ada uzur kalau kita menunda-nunda salat di rumah di rumah kecuali musafir diizinkan namanya jama qas qasat walau takasarat alaihil asghal walaupun kerjaannya numpuk sholat ini nggak ada maaf walaupun kita ini kerjaannya numpuk kayak apa kerjaannya banyak Ia nyuci dia mong mong dia segala macam tetap aja kudu sholat tuh ustadz kemarin tuh juga ngomongin masuk surganya gampang tapi yang nomor satu berat kudu sholat begitu yang nomor satu yang kemarin itu maulid itu. Nomor satu sholat. Jadi kita orang kudu sholat. Biar kata kerjaannya banyak. Begitu. Enggak bisa. Tetap aja kita kudu. Kudu sholat. Adakah uzur meninggalkan sholat? Menunda sholat? Adakah uzur menunda sholat sampai keluar dari waktunya? Ada dua Udhur salat ini dua uzurnya Ada dua pertama kata yai kita illa idza nasiha bighairi la'bin Orang tidak dosa mengeluarkan salat dari waktunya enggak dosa keluar salat dari waktunya Pertama, bila dia lupa. Lup, lupa. Bukan karena main-main. Karena nonton TV, main bola, main bulu tangkis, main apa. Lupa dia. Dia seperti dia ngederes Quran dari maghrib. Demen banget. Maghrib. Saking asiknya tahu-tahu dan subuh. Ini saking luar biasanya, enggak berhenti beren, enggak berhenti beren, berhenti begitu. Iya, ampe subuh. iya, sampai subuh lupa belum sholat. Isya enggak, enggak, enggak dosa. Sebabnya lupa, sebabnya lupa. Enggak dosa. Jadi Enggak dosa menunda sholat dari waktunya bila dua hal ini. Ada dua faktor yang menyebabkan menunda sholat keluar dari waktunya, enggak dosa. Dua. Satu, karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main. -main. Kalau karena main-main, mau enggak diampuni. Dia main catur dari jam 10 pagi terus aja sampai asar lupa belum sholat zuhur ini melupanya tetap dos dosa begitu dosa karena main-main tuh asik begitu asik yang kedua au nama karena ketiduran. Sebelum masuk waktu, bangun sesudah lewat. Itu enggak dosa. Ibu tidur jam 10 pagi. Bangun jam 4 sore. Jadi tidur jam 10, Anda mendusin enggak apa. Tidurnya. Orang kampung nyebutnya kayak kebo kalau tidur, kayak kebo saya juga nggak pernah paham kebo tuh tidurnya kayak apa karena nggak punya kebo tapi orang sebut kayak kebo iya dia tidur jam 10 pagi dohor nggak bangun nda mendusin nggak ada apa bangun bangun jam 4 bangun bangun jam 4 itu nggak dosa karena ketiduran. Ya tentu dikerjakan sholat itu di kodo nanti jam 4 nya gitu. Tapi kelewat dari waktunya nih enggak, enggak dosa. Karena ketid, ketiduran. Karena ketiduran. Jadi dua doang tuh udur sholat. Udur tuh enggak dicatat dosa dengan menunda sholat dari uh, waktunya. Yang diatur, enggak dosa. Satu karena lupa, dua karena ketiduran. Ketiduran. Kalau ibu tahu temennya tidur udah zohor, udah zohor. Artinya jam satu tidur. Ini wajib dibangunin. Wajib. Karena tidurnya udah masuk waktu. Tapi kalau yang kayak tadi nggak wajib. Ada temannya tidur jam 10 Sunat dibangunin dia Bangun duhur Sunat Begitu Tapi kalau udah masuk waktu harus yakin Bangun jam sekian Kalau enggak dosa tidurnya Tidurnya dos Dosa Kalau enggak ini tidur Dua ini Udur Udur sholat cuman dua Udur sholat itu artinya mengeluarkan sholat dari waktunya dihukumi tidak dos dosa ada du ada dua pertama karena kelupaan kedua karena uh, ketiduran ketiduran ini udur jadi walaupun pekerjaannya banyak kayak apa Enggak boleh salat itu diting Ditinggal Enggak boleh Walaupun pekerjaannya numpuk Kayak apa numpuknya Tetap aja wajib ngerjain Wajib ngerjain sholat Lakinya ditolongin Ditolongin Jadi kasihan jadi udah nyari duit dia capek-capek. Ujungnya kalau nggak sholat masuk neraka kan kasihan. Namanya ditol, ditolongin, tolongin dibangunin bang bangmu, bang bangmu, begitu, begitu dibangunin. Jangan didiemin, sianan dia, capek dia, habis nyari duit, sianan.

Ya, jadi kalau sudah masuk waktu, kalau sudah masuk waktu, kita, kalau mau tidur, kita harus uh, punya keyakinan bakal bangun sebelum asar. Kalau udah masuk waktu, apakah keyakinan bangun ini dengan alarm, dengan apa, dengan apa gitu? Karena kalau kita nggak punya yakin bangun dosanya dua, dosa tidurnya, dosa eh, menunda sholatnya, taubatnya dua, taubat karena tidur sudah masuk waktu, dua taubatnya karena mengeluarkan sholat dari waktunya, begitu. Kalau tidurnya udah masuk waktu kalau belum waktu enggak dosa kodoma tetap kodoh hanya enggak dosa gitu hanya tidurnya ini tidurnya enggak dosa kalau sebelum masuk waktu kalau udah lewat waktu nih waktu ada jadi kalau kita umpamanya suaminya tidur dohor jam berapa jam 12 dia tidur jam 1 biarkan dia ngantuk media kita ingetin karena dia tidurnya udah masuk waktu bang ya kayaknya udah sejam setengah nih udah meremnya nih diingetin bang kalau ibu cuman ngingetin doang enggak maksa jangan disiram laki jangan jangan nantinya ribut ibu ingetin aja bang ini udah tengah tiga udah tengah tiga ini udah mewasar bangun dia dia melek dah ibu nggak dosa yang penting ngasih tahu doang mm -mm. jadi ngasih tahu ngingetin doang jadi kita nggak dosa yang dosa dia tapi kalau kita diemin aja kitanya ikut dosa mm -mm. diemin aja jadi tugasnya ngingetin doang ngingetin namanya amar ma'ruf nahi mungkar namanya ngingetinnya doang tidak lebih dari itu ngingetin ngingetin biar berkah itu biar berkah begitu jadi kewajiban kita ngingetin kalau kita nggak ngingetin biarin aja dia tidur maka yang masuk neraka duluan kita iya itu Nabi wa illa anta awalu man nar. bila anda nggak ngingetin mula-mula anda duluan yang api neraka dipersiapkan untuk dibakar karena ada orang salah kita diemin yang ngediemin orang salah sama dengan salah jadi ngingetin doang bang saya ini bukan cerewet Saya sayang sama abang Abang kan capek nyari duit buat saya Capek Saya bisa bayangin capek abang nih tapi abang juga jangan sampai abang masuk neraka, saya enggak tega, masa saya enak masuk surga? Abang masuk neraka kan enak bang kalau bareng-bareng. Masuk surga, karena orang paling nikmatnya orang di surga. Tuh, kalau suami istri, anak-anaknya masuk surga, itu paling nikmatnya orang di surga. Jadi, enggak ada di surga tuh orang yang paling nikmat selain orang suaminya, istrinya, anak-anaknya, bareng di surga. Itu paling nikmatnya orang di dalam surga, enggak ada lagi. Iya, orang lain aja nih. Orang lain disuruh diingetin kalau anak mau jangan. Oh begitu. Nih, orang lain kan tadi saya bilangin, ibu temennya tidur, ibu disuruh bangunin. tuh orang lain temennya tuh. Begitu, ini begitu. Disuruh iya, begitu. Doa kita, doa, doa, doa. Rabbana Hablana min azwajina wa ayun waj'alna lil muttaqina imama itu doain anak namanya amalan itu doain doain anak begitu ini penting jadi biar sibuk kayak apa kita kudu kudu sholat biar berkah hidup mau ngapain di dunia seneng apalagi kita nganggur begitu gelarnya cuman MC ngomong cucu ngomong cucu nggak sholat juga jangan rugi rugi kita sholat kita harus sholat kurang lebih demikian hukumnya satu hukumnya sholat enggak gugur ama siapapun dalam keadaan sakit parah kayak apa wajib sol kecuali satu yang enggak sholat yaitu orang gila dua orang mengeluarkan sholat dari waktunya tidak ada uzur kecuali dua orang yang sholatnya kelewatan dari waktunya yang dimaafin satu karena lupa tanpa main-main kedua ketiduran sebelum masuk waktu bangunnya sudah lewat waktu begitu itu enggak dosa segini ngaji kita ada yang ditanya silakan dari materi ini kalau enggak, baik Apa? yang di akhirat satu bakal dirantai kan begitu dua enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang tiga tidak disucikan oleh Allah bahkan diadab dengan adab yang amat sangat pedih itu begitu nabinya bilang di akhirat itu begitu berat berat sian begitu sian sian begitu ini yang paling paling pokok paling pokok wallahu alam. kalau sudah doa الحمد لله